makan kail bapak. Strike lagi. Double strike, bro. Jadi saya strike, Mas Jepri juga strike di sana. Assalamualaikum, teman-teman. Ketemu lagi ya, mancing lagi. Hari ini mancing di Pasir Putih Malikan di Jember Selatan. Nah, yang saya tanyakan ini spotnya. Spotnya banyak batunya, apa bisa dipancingi ya? Ini. Ini batu tok. Banyak karang-karangnya. Oke. Tapi tetap optimis, nanti kita lihat caranya Mas Jepri. Kembali lagi mancing sama Mas Jepri ya. Nanti caranya gimana, Mas? Ini biar teman-teman juga bisa tahu caranya mancing di batuan kayak gini. Tekniknya seperti apa? Nanti kita gunakan teknik stick saja. Untuk kelanjutan di simak saja. Oke, siap. Oke, kita mau tata-tata dulu. Nanti tekniknya seperti apa? Nanti kita share. Dapatnya seperti apa? Nanti kita share juga ya. Oke. Oke teman-teman, jadi saya nyuntuk tekniknya Mas Cecep pakai kail kecil, cuman ini apa namanya, saya sedikit ingin berbeda biar gak ganti-ganti senar, saya pakai senar besar. Kemudian tekniknya sama, jadi nanti apa namanya pemberatnya dikasih stopper ya, biar kalau nyantol nanti bisa ke bawah gini. Kalau perhitungan saya nanti ketika nyantol ke bawah ini dipaksa yang kalah pasti kailnya, jadi aman. Kalau menurut saya sih gitu, senarnya juga aman karena ini senar gedem ya yang besar. Oke, kita lanjut mancing ya, saksikan. Wah, itu Mas Jepri sudah ngangkat satu. Wah, ikan karang ini ya. Cantik tapi kayaknya nggak enak dimakan, Mas ya. Cantik sih ikannya. Kurang enak dimakan ikannya. Oke, lanjut. Ini tekniknya, kita harus menunggu air kesini dulu. Kita nunggu ombak dulu, ombak datang, baru kita masukkan. Jadi seperti ini teman-teman, saya juga dapat. Seru sih, jadi barusan naruh langsung dimakan. Asik, dimakan terus. Asik sih. Ini tinggal nunggu ikan besar aja yang mau minggir. Asik, jadi posisinya kita naruh kail, kita naruh umpan itu langsung dimakan sama dia. Strike lagi. Sorry, saya suka dapet segini lagi, rilis lagi Mas ya. Kita rilis lagi. Nah, kalau sudah ombak datang gini, kita lemparkan. Dimakan, Bung. Nah, istimewa sih. Enak. Makan kail bapak. Strike lagi. Double strike, bro. Jadi saya strike, Mas Jepri juga strike di sana. Oke. Siap. Kita rilis. Kita kalau kecil banget kita rilis, kalau agak besar nanti yang penting ada dagingnya kita makan. Karena niatnya mancing sebenarnya memang untuk menambah gizi ya. Karena kata Menteri Perikanan yang dulu, Bu Susi, ikan itu gizinya banyak sekali. Aduh, jatuh lagi. Enggak apa-apa. Rilis di bawah.
Masih penasaran apakah ada ikan yang lain? Teman-teman tadi nggak kerekam dapat ikan ini ya. Tadi dapat ikan yang sama, saya lepas-lepas terus. Sekarang ini dapat ikan yang baru satu. Ikan apa ini ya? Oke, kita rilis juga, masih kecil biar besar. Melanjutkan. Oke, teman-teman. Wah, itu Mas Cecep besar. Mas Cecep besar. Hore! Tariannya lumayan. Seberapa besar, Mas? Kasih tahu kita, Mas. Oh, lumayan. Wah, lumayan ukurannya ya. Mas Cecep, Mas Cecep, Mas Cecep besar, besar. Wuuu. Mantap. Oke teman-teman, perjalanan pulang. Hari ini puas banget, dapat ikan karang. Mm.